Ya, salah satu keunggulan Mustika Lipan memang digunakan untuk membuka spiritualitas kita agar entah itu mata batin kita terbuka. Nah, tujuan seseorang menggunakan Mustika Lipan mata batinnya terbuka, nah untuk apa sih? Saya akan bahas selengkapnya pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohbilalamin. Senang sekali saya bisa menyapa Anda di channel kesayangan kita, mengulas tentang batu mustika di channel Ki Bagus Wijaya ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita bahas mengenai Mustika Lipan. Salah satu manfaat yang dikenal banyak orang adalah membuka mata batin. Tapi ingat, saya sudah berkali-kali mengatakan di video saya sebelumnya, mata batin yang baik tidak digunakan untuk lihat hantu, tapi dengan tujuan yang lain, untuk pekerjaan, menentukan pilihan hidup, dan lain sebagainya, itu yang bermanfaat. Lantas, apa sih yang diharapkan seseorang untuk membuka mata batin? Nah, ini ada salah satu klien saya akan ceritakan lengkap. Untuk itu, bagi Anda yang sekarang penasaran dengan Mustika Lipan, yang pasti digunakan untuk mata batin yang bermanfaat, ya silakan hubungi di nomor yang tertera saja. Begitu. Baik, jadi begini saudaraku semuanya, memang mata batin itu berfungsi banyak sekali ya. Kita spiritual ya, kita bicara mengenai spiritual meningkat ketika mata batin terbuka. Contoh ketika saya sedang ada tender di situ, ada tender ingin mendapatkan proyek itu gimana sih caranya? Nah, saya melakukan pendekatan di beberapa rekan bisnis. Pilih yang mana nih? Saya pilih yang sana apa sana nih? Nah, ketika saya pilih dengan yang betul, dengan mata batin saya baca, oh di sini saya pasti beruntung. Nah, itu yang dinamakan keberuntungan ketika mata batinnya terbuka. Satu lagi, untuk mendeteksi bahaya. Kemudian untuk mendeteksi pilihan hidup. Ya, hidup kita itu ada pilihan. Terkadang saya mau melangkah ke kanan atau ke kiri. Ketika Anda sudah berbicara dengan nur sejati Anda, nah berarti mata batin Anda sudah terbuka di situ. Ya. Seperti yang saya sampaikan, klien saya itu awalnya memang digunakan jujur untuk judi. Ya, kibaku saya mau cari batu mustika lipan untuk mata batin. Baik pak, saya ada. Setelah saya cocokkan dan cocok di situ. Awalnya klien saya ini diinginkan untuk judi. Ya, tapi tidak mengatakan kepada saya, tidak jujur. Ya, kemudian akhirnya komplain. Kibagus ini kenapa? Kibagus, saya tidak tembus ki. Saya pakai ini kok nggak ada manfaatnya, gimana? Kibagus nipu ya. Katanya begitu. Lah bapak digunakan untuk apa? Katanya untuk melihat angka dadu begitu loh, tembus pandang. Lah saya mengatakan, lah bapak ini edan ya. Sudah saya katakan mustika dari saya anjurkan untuk dipakai untuk hal yang positif. Lah bapak main judi kok. Gini aja pak, bapak kerjaannya apa? Kemudian bapak ingin rezekinya naik gitu kan? Akhirnya setuju, saya arahkan di situ. Alhamdulillah ketika dia proyek ya, konstruksi dia, bapak yang jadi klien saya ini, alhamdulillah deal proyek-proyek besar, dan alhamdulillah ya, omset kemudian apa yang didapatkan rezeki itu meningkat semuanya. Akibat apa? Akibat dari mata batin gitu loh. Jadi mata batin bukan hanya lihat hantu atau apapun itu hanya mainan bagi saya. Oke, semoga yang saya sampaikan ini menjadikan hikmah untuk Anda yang sekarang cari mustika lipan untuk mata batin dengan tujuan berbeda, maka sadarlah. Silakan klik di link deskripsi untuk Anda yang ingin telepon dengan saya atau nomor yang tertera silakan dicatat, silakan telepon WA di situ agar saya bisa cocokkan jika Anda mencari mustika lipan begitu. Oke, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.